Mempererat persaudaraan, Brio Squad Sumatera Barat menggelar touring dan family gathering. Kali ini rutenya dari Kota Padang menuju Kota Wisata Bukit Tinggi. Ada sekitar 30 lebih squad ambil bagian dalam kegiatan tersebut yang dilepas langsung dari manajemen Honda Gajah Motor Bypass Kota Padang di halaman showroom tersebut. Ketua Komunitas Brio Squad Sumatera Barat Dori Kurniawan menjelaskan, selain menjadi jembatan untuk mempererat persaudaraan sesama anggota komunitas, kegiatan juga mendekatkan anggota komunitas dengan manajemen Honda Gajah Motor Bypass. Bukan hanya para anggota komunitas, tetapi juga menyertakan keluarga. Tujuannya juga membangun silaturahmi jelang bulan suci Ramadan. Selama kegiatan, Brio Squad Sumatera Barat menyambangi sejumlah objek wisata, salah satunya Kota Wisata Bukit Tinggi. Dari Brio Squad Sumbar mengadakan touring dan family gathering untuk memupuk kebersamaan, kekeluargaan seluruh member. Peserta touring hari ini kita lebih kurang 30 orang, lebih kurang. Kita memiliki value kekeluargaan, family. Untuk ke depan kegiatan kita memang sosial, positif, seperti pembagian takjil di bulan puasa ataupun ada bencana alam, kita melakukan memberikan santunan bagi yang terkena bencana dan juga untuk mengadakan touring segala macam. Sementara itu, marketing Honda Gajah Motor Bypass Yuriko Arnaldo mengatakan, manajemen Honda Gajah Motor Bypass mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang telah diprogram oleh komunitas Brio Squad. Ia berharap komunitas Brio Squad tersebut semakin besar ke depannya. Brio Squad salah satu pemakai Honda sejati ya, khususnya itu Honda Brio. Nah, kami dari pihak Honda Gajah Motor sungguh sangat mendukung kegiatan ini dan tentu saja kita akan support baik dari segala apa yang kita bisa, termasuk di dalam seperti spare parts atau seperti keunggulan apa yang bisa dimiliki untuk Brio yang lainnya gitu. Saya rasa seperti itu. Brio salah satu merek terbaik yang ada di Indonesia dan salah satu unit yang paling laku di seluruh Indonesia. Jadi kita akan selalu mendukung apa yang Brio Squad inginkan gitu. Musli Febrios, Padang TV.